Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kan ke channel, dan kali ini saya kedatangan sebuah video card mereknya Evox Pro, bukan Mozilla Firefox. Ini ada tulisan GeForce. Wah, ini voltase tweaking 50% lebih cepat katanya sih. Oke, langsung aja kita lihat bagian belakangnya kayak gini. Nih, fitur-fiturnya. Silahkan kalian lihat sendiri. Ini jatuhnya sama sih harganya dengan yang merek Nvidia doang gitu ya. Cuman kita nggak tahu, kita lihat dalemannya. Boxnya tergolong lebih besar dibanding Nvidia, merek Nvidia maksudnya. Dalam paketnya sendiri cuma ada CD driver dan nggak ada kartu garansi. Simpel banget ya kalau VGA merek-merek kayak gini. Ya, langsung kita buka kartu grafisnya. Sini terlihat tulisan Evox Pro. Wih, warnanya hijau. Terus ya ini sama nih, dual apa, memakan dual slot memo apa, slot VGA ya. Dan herannya di bagian belakang ini, port bagian belakang itu sama persis dengan merek Nvidia. Jadi di sini ada HDMI, cuman ini kebalik nih. Kalau yang merek Nvidia dia di sini ya. Ini ada HDMI, ini DVI, ini D-Sub. Ya, area belakang ini benar-benar polos ya. Biasanya kan agak gimana gitu bentuk yang bagian belakang, tapi ini enggak. Ini kita lihat spek lengkapnya nih. Jadi ini versi GT730 yang 2GB DDR3, bukan yang DDR5, karena DDR5 itu 1GB 64 bit, dan ini 128 bit. Saya nggak tahu ya masalah ini VGA KW atau enggak, tapi yang jelas saya pernah mencoba motherboard merek Evox Pro itu jalan normal, nggak ada kendala ketika dipasangkan prosesor Core i5 Gen 3. Kalau VGA sendiri saya belum pernah nyoba. Kalau yang udah nyoba silahkan kalian share di sini ya. Jadi itu aja guys, unboxing kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.